Ya, ini masih di Jalan Samratulangi. Saat ini Om Joni di dekat, sebentar lagi masuk ke kawasan Rumah Sakit Pancaran Kasih ya, sebentar lagi. Oke, kita sudah di pertigaan Wanea. Jadi di sini ya, Om Joni akan belok kiri. Masuk ke Jalan Babe Palar yang ada di Rike, teman-teman. Di sini ya, di lampu merah ini ya. Kalau kita ke kiri itu ke Jalan 17 Agustus perkantoran ya, kantor gubernur di situ. Kalau lurus kita akan menuju ke Jalan 14 Februari Teling. Nah, kalau ke kanan ya, ini ke kanan ini, kita bisa masuk ke Pasar Karombasan, Pakowa dan Pasar Karombasan. Ini dia teman-teman, Jalan 14 Februari. Iya, keren ya teman-teman. Di tanggal 6 November ya. Ya, ini suasananya. Di sebelah kiri ada Kodam 13 Merdeka. Nah teman-teman, kita sudah tiba di lapangan Tikala. Ini dia, wow. Jadi perjalanan kita dari Jalan Samratulangi tadi ya, ikut Jalan Babe Palar, baru ikut Jalan 14 Februari. Sekarang Om Joni ada di Jalan Samratulangi ya. Om Joni akan coba memperlihatkan suasana siang hari tanggal 6 November. Om Joni start dari sekitar ini ya teman-teman, di sebelah kanan itu ada Pax Christi. Sekolah ya, sekolah Katolik. Kemudian di sebelah kiri itu ada gereja Katolik. Nah, dari sini Om Joni start ya, teman-teman. Dan Om Joni akan menuju sepanjang Jalan Samratulangi ini, kemudian akan ikut Jalan Babe Palar. Lalu Om Joni akan ikut Jalan 14 Februari Teling. Wow, perjalanan panjang, teman-teman. Kali ini Om Joni akan coba perlihatkan suasana di jalan ya. Ya, aktivitas di jalan pada siang hari. Kira-kira jam 1 siang ini teman-teman ya. Cuaca masih seperti biasa, panas ya. Ini hujan juga belum nampak di Manado ya. Tapi ada sebagian sudah mulai turun hujan. Ya, ini masih di Jalan Samratulangi. Saat ini Om Joni di dekat, sebentar lagi masuk ke kawasan Rumah Sakit Pancaran Kasih ya, sebentar lagi. Dan seperti inilah suasana siang hari di Jalan Samratulangi. Macet ya. Ya, memang macet biasanya di sini, teman-teman. Karena ya ini hari ini sudah mulai ya, ada yang mau makan siang toh. Kemudian anak sekolah sudah mulai keluar sekolah. Jadi begitu. Nah, di sebelah kiri ya, ada jalan yang menuju ke kawasan Bumi Beringin. Dari sini teman-teman. Ya. Nah, ini jalan ke Bumi Beringin teman-teman. Di sebelah kiri juga ada Sri Solo ya teman-teman. Itu baku muka dengan
Pancaran Kasih. Ya, IGD Pancaran Kasih. Ah, itu maksudnya IGD-nya yang Om Joni perlihatkan. Beberapa kali ya Om Joni perlihatkan suasana di Jalan Samratulangi. Namun kali ini Om Joni tidak ke Malalayang. Biasanya Om Joni kalau dari sini pasti Malalayang. Nah, biasanya begitu teman-teman. Jadi ikut Jalan Ahmad Yani, ke baru Jalan Walter Menginsidi, terus sampai Malalayang. Tapi kali ini Om Joni akan ikut Jalan Babe Palar, Wanea, lalu ke Teling ya. Jalan 14 Februari kita akan lewat kantor Kodam 13 Merdeka, lalu kita akan menuju ke kantor Wali Kota Manado. Ya, jadi Om Joni akan perlihatkan ya suasana di jalan buat teman-teman. Oke, sekarang kita di pertigaan Sario ya, Pikat. Nah, kalau ke kanan ya kita akan ke Jalan Ahmad Yani itu teman-teman. Jalan Ahmad Yani dan iya Sario, dan biasanya orang bilang di sini pertigaan Pikat, teman-teman. Ya, sekarang kita sudah berada di Wanea ya. Ini suasana di Wanea ya. Masih di Jalan Samratulangi. Jadi sekali lagi Om Joni akan membawa teman-teman semuanya ya menuju kantor Wali Kota Manado melalui Jalan Samratulangi, lalu Jalan Babe Palar yang ada di Wanea Rike teman-teman ya, lalu Jalan 14 Februari Teling ya teman-teman, kemudian menuju ke kantor Wali Kota Tikala Ares. Nah, itu perjalanan kita hari ini cukup jauh ya, memang kok jauh sekali. Ini suasana yang ada di Wanea teman-teman. Ada restoran yang terkenal di sini dulu ya, ingat Om Joni kira-kira 20 tahun yang lalu. Itu namanya Sanadu. Wow. Tapi sekarang so nyana ada kasih yang itu restoran. So tinggal kenangan. Hihi. Dulu dengan mai tua di situ pe tanpa makan ya. Dengan mai tua pe tanpa makan Sanadu. Mana dia? Ini kan Sanadu Chinese Restaurant. Wow. Mudah-mudahan ada lagi karena masakannya paling sedap di situ ya. Chinese restoran itu. Om Joni kalau dulu ingat waktu masih tugas di Papua, tugas di Sulawesi Tengah, Kota Mobagu. Wah, di situ pasti ya. Itu kira-kira 20 tahun yang lalu. Ya, nanti mungkin ya 10 tahun yang lalu ya sudah stop itu ya. Atau ya zaman COVID mungkin ya. Ya sekitar 3-4 tahun yang lalu sudah stop. Oke, kita sudah di pertigaan Wanea. Jadi di sini ya Om Joni akan belok kiri. Masuk ke Jalan Babe Palar yang ada di Rike teman-teman. Jadi seperti Om Joni infokan bahwa kalau Om Joni ke Jalan Samratulangi pasti Om Joni ke mana? Ke Malalayang atau ke Winangun. Hanya itu dua. Sekarang Om Joni balik ya, belok kiri menuju ke kantor wali kota melalui Jalan 14 Februari dan Jalan Babe Palar. Ini dia teman-teman, Rike ya. Ini masih di Rike ya.
mungkin teman-teman tanya di mana itu Rike, ya cari di Google Map, dapat Rike. Dan dekat ini ya, Rike itu dekat Wanea, ya kan, dengan Teling, kemudian nah, di sini ada kantor ya, Manado Post Group, kayak itu. Ya, depan Om Joni itu Manado Post Group. Masih di Rike teman-teman ya. Iya, ini cuaca lagi dong bilang somu-somu. Tadi kilai mau hujan. Om Joni minta hujan, kenapa dia somu-somu? Oh ya kan. Memang kok ini torang ya. Om Joni memang sering mendengar orang mengeluh kalau panas, iya toh. Tapi kalau hujan, orang mengeluh hujan. Ya kita harus bersyukur, baik panas maupun hujan, kita masih sehat-sehat. Ya seperti itu teman-teman ya. Nah ini di traffic light yang ada di Rike ya, kita stop karena masih lampu merah teman-teman. Di sini ya, di lampu merah ini ya, kalau kita ke kiri itu ke jalan 17 Agustus perkantoran ya, kantor gubernur di situ. Kalau lurus kita akan menuju ke jalan 14 Februari Teling. Nah kalau ke kanan ya, ini ke kanan ini, kita bisa masuk ke Pasar Karombasan, Pakowa dan Pasar Karombasan. Jadi teman-teman ya sudah bisa tahu kan. Mungkin teman-teman yang belum pernah tahu, ketika Anda di lampu merah atau traffic light yang ada di Rike di sini teman-teman ya, posisinya seperti ini. Anda kalau lurus itu Anda bisa keteling ke jalan 14 Februari. Ya kita tunggu sampai lampu hijau baru berjalan. Oke. So jalan teman-teman ya. Nah sekarang Om Joni lurus ke depan. Ya begini dia punya alur perjalanan kita. Nah di sebelah kanan Om Joni itu ada hotel ya, namanya Sahiteling. Itu dia. Ya mudah-mudahan masih berfungsi, dan dulu cukup terkenal ya, sering ada kegiatan di sini waktu Om Joni masih aktif di kantor. Oke, sekarang kita belok kiri masuk ke jalan 14 Februari. Ini dia teman-teman, jalan 14 Februari. Iya. Keren ya teman-teman. Di tanggal 6 November ya. Ya. Ini suasananya, di sebelah kiri ada Kodam 13 Merdeka. Iya itu dia. Suasananya betul-betul bagus ya. Teling ya, ini Teling teman-teman ya. Cukup berkembang ya kawasan ini. Sebab di sini sudah ada Kodam 13 Merdeka. Di sini juga teman-teman ya, ada rumah sakit. Jadi kalau teman-teman mau periksa kesehatan ya, di sini ada namanya rumah sakit Walter Robert Munginsidi, yaitu rumah sakit TNI Angkatan Darat. Jadi teman-teman lengkap di sini teman-teman ya. Ada kantor gubernur ya di sini juga teman-teman. Walaupun di sebelah kiri ini ya, kantor gubernur ya, depan jalan kantor gubernur itu 17 Agustus. Dan ini di belakangnya, jalan 14 Februari, Teling. Kemudian yang di sebelah kanan ini ya, mungkin teman-teman
perlu tahu ya, ini adalah yayasan Ebenezer. Ya, ini masuk ke yayasan ini lah, yayasan Ebenezer. Jadi yayasan Ebenezer ini dalamnya ada sekolah SMA, SMP di sini teman-teman, dan perguruan tinggi juga ya. Dan juga mungkin di situ ada radio Sumber Kasih. Seperti ini suasananya, suasana siang hari ya. Ini jam 1:15 ya, sudah mau 1:30. Dan kelihatan ini di luar ya, somu-somu. Orang Manado bilang somu-somu. Ya, karena lagi ada awan di atas ini teman-teman. Sebentar lagi ini ya, mudah-mudahan hujan ya. Oke, ya kita lewat sebentar. Ya, sudah cukup ramai di sini teman-teman ya. Ada Fresh Mart juga di sini. Wow. Ini dia ya. Sekali lagi kawasan ini sudah cukup ramai ya. Dan nanti Om Jody tunjukkan ya Rumah Sakit TNI Angkatan Darat buat teman-teman. Nah itu sebelah kiri ya, ada mobil keluar, itulah Rumah Sakit TNI Angkatan Darat ya, Rumah Sakit Walter Munginsidi ya. Ya itu namanya betul ya, Robert Walter Munginsidi, itu dia Rumah Sakit TNI Angkatan Darat. Ya ini dia kawasan sebelah kiri kanan ini semua ini rumah-rumah dinas TNI ya, sebelah kiri Om Joni kantor yang sebelah kanan ya. Kemudian kita terus ya, nanti kita akan melewati juga traffic light ya yang ada di tailing, belok kanan kita masuk ke Tikala Kumaraka, lalu dari situ baru kita masuk ke kantor wali kota Manado. Oke, kita sudah di sini ya. Ke kiri ke kawasan Bumi Beringin. Dan bisa juga ke Jalan 17 Agustus. Iya. Nah, ini kita terus ya. Biasanya macet di sini ya. Ada oto yang harus belok. Belok kanan dari depan menuju ke 17 Agustus. Dan Om Joni harus lurus. Nah, itu kan. Ya, bacapat. Jadi Om Joni harus hati-hati. Ya, kemudian di sini ada traffic light ya. Kita harus berhenti karena masih merah DP lampu. Om Joni akan belok kanan ya, teman-teman. Nah, masih lampu merah. Jadi kalau ke kiri ya, kita bisa ke kiri itu ikut jalan Toar, teman-teman ya. Menuju ke jalan Samratulangi. Kalau kita lurus, ya lurus ya, dari lampu merah ini lurus, itu jalan di Ponegoro ya, masuk ke Makeret, kemudian dia akan tembus ke jalan Garuda ya. Ini Om Joni jelaskan buat teman-teman. Namun kalau kita ke kanan ya, itu akan masuk ke jalan Balai Kota, kantor wali kota Manado, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Om Joni akan belok kanan. Ya.
menuju ke kawasan kantor wali kota Manado, Tikala ya. Wow, ini cuaca mulai gelap ini di muka sana ini. Mudah-mudahan hujan ya. Hujan berkat ya. Oke, sebelah kanan itu Tikala Kumaraka ya, dan sebelah kiri. Nah, itu Tikala Kumaraka. Ya, udah boleh dari sini ya. Jadi dia bukit dan lembah. Bukit dan lembah. Dia di bawah, teman-teman ya. Ini Om Joni kan di atas ya. Coba lihat ini. Iya kan? Di bawah dia. Nah, Om Joni turun-turun ini. Sekarang sudah berada di Jalan Tikala Kumaraka ini. Area Tikala Kumaraka ya, sebelah kiri, sebelah kanan ini. Dan di sebelah kanan itu ada SPBU ya. Ya, di sini ada SPBU. Ya, dulu di sini terkenal dengan tanpa potong ya, hewan. Ya, seperti itu. Iya, ini dia. Sudah ada Starbucks lagi di sini. Mantap ya. Keren. Tadi Om Joni belum pernah ke sini nih. Ya. Ini juga ya, ini gereja Pantekosta di Tikala Ares, teman-teman. Ya, itu dia gereja Pantekosta. Nah, teman-teman, kita sudah tiba di lapangan Tikala. Ini dia, wow. Jadi perjalanan kita dari Jalan Samratulangi tadi ya, ikut Jalan Babe Palar, baru ikut Jalan 14 Februari. Sekarang sudah di lapangan Tikala Manado. Ini dia suasana siang hari di lapangan Tikala, dan Om Joni muter lagi di sini ya. Ya, ikut Jalan Balai Kota. Ini Jalan Balai Kota, teman-teman. Ya. Ini suasana di lapangan Tikala siang hari. Kalau pagi dan sore pasti ramai ini, teman-teman ya. Ya, ini lapangan kantor wali kota sebelah kiri ya. Ya, kantor wali kota Manado. Ya, seperti ini, dan ini lapangan Tikala. Oke. Om Joni terus sedikit lagi ke sana ya, Kak, mau kasih lihat juga beberapa perkantoran. Ini Denpom ya. Lalu ini Perpustakaan Negara ya. Ini Perpustakaan Negara. Lalu di sini ada UPTD Perlindungan Anak ya. Ini ada DPD. Kantor DPD RI ya. Di sebelah kiri ada PU Pengairan. Jadi Tikala itu banyak perkantoran ya. Nah, di sebelah kanan itu ada SMK Negeri 3 Manado. Itu dia. Berada di Tikala SMA Negeri 3, SMK Negeri 3 Manado. Ini DP suasana, teman-teman ya. Jadi Om Joni perlihatkan lagi buat teman-teman ya. Nah, tower, ada tower tinggi itu adalah TVRI, teman-teman. TVRI. Om Joni muter lagi ya, memperlihatkan suasana buat teman-teman. Ya, di sini ya. Cukup ramai kendaraan biasanya karena ada sekolah ya. SMK Negeri 3 itu padat, teman-teman, banyak siswanya. Nah, di sebelah kanan Om Joni itu ada tower tinggi, itu adalah RRI. Jadi Tikala ini ya tempat di mana banyak perkantoran ya. Jadi seperti itu yang boleh Om Joni sampaikan ya, perjalanan panjang dari
Jalan Samrat sampai dengan RRI. Wow, keren ini dia. Terima kasih dan sampai jumpa.